guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Bella Yulia. Buat teman-teman yang baru aja bergabung, selamat datang. Welcome to Budok Area. Jadi hari ini seperti yang udah kalian lihat di depan kalian dan di judul, hari ini aku mau cobain mie yang katanya super pedes, paling pedes di dunia. Emang bener? Ya sebenarnya aku udah telat banget sih mau buat review mie ini karena semua food vlogger, hampir semua tuh udah pernah cobain mie ini dan aku kayaknya udah telat banget. Sebenarnya tuh aku gak telat guys, aku udah beli mie ini tuh dari sejak lama, tapi yang gue sebel tuh all shopnya itu loh. Dia bilang katanya udah dikirim, terus aku tunggu sampai 4 harian ternyata juga belum datang. Terus akhirnya aku chat setiap hari gak ada respon sama sekali. Terus baru sampai kemarin, astaga, bener-bener aku udah terlambat banget untuk nge-review mie ini. Tapi ya sayang kalau nggak di-review karena harganya aja mahal. Satu ini nih, cup kayak pom mie 50.000 sih, astaga, ya ampun mahal banget. 50.000 bisa dapat makanan yang lebih enak mungkin ya, bukan mie instan. Oke, jadi langsung aja, aku belum masukin bumbunya. Langsung aja aku tuang sausnya. Wow, ini sausnya kayak samyang ya. Oke guys, ini udah kecampur rata mie-nya. Ini aku cuma buat satu aja, gak buat dua, karena aku takut kalau misalkan aku mules, sakit perut. Jadi aku akan coba ini satu dulu aja. Katanya nih mie mematikan. Oke guys, belum makan, aku akan berdoa terlebih dahulu. Amin. Mudah-mudahan habis makan ini perutku sehat-sehat aja. Selamat makan. Suapan pertama, deg-degan. Dan pedesnya langsung nyegrek banget, ya ampun. Wah parah, parah nih, pedes banget. Baru suapan pertama di lidah sama langit-langit. Ya ampun, pedes banget. Mie-nya sih lucu ya, warnanya hitam gitu, tapi rasanya nggak lucu. Baru berapa suapan aja mataku udah mulai berair. Kalau makan pedas itu usahakan jangan kena bibir atau jilat bibir pakai lidah, itu bakalan tambah buat pedas. Kalau berhenti bakalan ngebuat pedesnya makin parah. Lidahku sampai bergetar. Aduh. Kupingku langsung jadi panas. Untungnya aku mutusin cuma buat satu mie. Aduh.
semutan langsung. Parah, samyang sih gak ada apa-apanya sama ini gila, parah banget. Pedes banget. Sampai suaraku nih kayak udah berubah. Aduh, bisa gak ya nih aku ngabisin ini? Subuh banget aku. Aku baru kali ini makan sampai semutan di hidung sampai ke ini kepala. Mataku bawahnya sampai aduh sembab. Sembab banget mataku. Lama-lama minyak kok pahit ya. Siapa yang udah pernah cobain mie ini? Udah sih. Tanganku megang sampai gemeteran. Habis guys. Di tenggorokan rasanya panas banget, Ti. Di atas sini, ya ampun, hidden. Bye bye geng, sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin kalian ada request ini untuk video apa, ntar aku bisa pikir-pikir lah ya. Bye bye, thank you for watching.